Si anak soleh ganteng ini akhirnya kembali pulang. Alhamdulillah. Inilah yang ditulis Ridwan Kamil dalam foto yang diunggah di Instagramnya saat membawa jenazah putra sulung tercinta Emeril Khan Mumtaz pulang menuju tanah air. Setelah sempat dimandikan dan disolatkan sesuai ketentuan syariat Islam di Rumah Sakit Universitas Bern, Swiss, jenazah Eril diberangkatkan ke tanah air dalam satu pesawat yang sama dengan Ridwan Kamil beserta keluarga. Kementerian Luar Negeri menyatakan, Ridwan Kamil dan rombongan berangkat dari Bandara Zurich, Swiss, Sabtu pukul 3 sore waktu Indonesia Barat dan diperkirakan tiba di tanah air Minggu sore. Ridwan Kamil juga sempat meminta doa agar proses pemulangan jenazah sang putra Eril ke Indonesia berjalan dengan lancar. Akan tiba di tanah air itu hari Minggu sore. Selanjutnya setelah selesai proses pengurusan jenazah di bandara, rombongan akan langsung bertolak ke Bandung ke kediaman resmi Pak Ridwan Kamil di Gedung Pakuan di Bandung. Jadi direncanakan, diperkirakan kehadiran di Bandung itu akan tiba malam hari. Pada saat tiba akan ada acara keluarga inti setibanya di Gedung Pakuan, diperkirakan sekitar jam